tahapan dan target yang ditugaskan kepada saya, dan tentu saya meminta ke manajemen untuk lolos Liga 1 itu memang harus mempersiapkan tim sedini mungkin, ya. Dibanding mungkin dengan tim-tim lain, mungkin Persita ini yang lebih awal dari persiapan. Kita juga sudah ikut di Piala Presiden. Memang itu yang saya harapkan, dan ada sambutan juga dari manajemen. Akhirnya kita persiapan lebih awal. Kita juga ada TC di Batu. Terus habis itu kita mengikuti Piala Presiden. Tentu harapan dan ekspektasi waktu itu memang jauh dari inilah harapannya. Karena memang membentuk tim itu perlu waktu. Kemisterinya juga perlu waktu. Saling mengenal antar pemain juga perlu waktu. Bahkan pelatih sama pemain itu sendiri. Ya kan? Tapi berjalan waktu, kita sampai saat ini kami sudah lolos 8 besar. Ya memang persiapan itu yang memang akhirnya menjadi kenyataan, ya. Dalam arti memang tim dibentuk dengan durasi yang memang cukup, akhirnya hasilnya kita sementara ini bisa lolos ke 8 besar. Kalau lihat, ya, kalau kita merasakan di ritmik pemain masing-masing itu nggak ada yang stabil, ya kan? Apalagi itu disatukan menjadi satu sebuah tim, ya. Jadi memang itu yang menjadikan tim ini saya kira bisa konsisten, ya. Di awal memang kita tidak langsung membaptis, ya, karena dua kemenangan itu yang memang skornya cukup tinggi, akhirnya orang berbicara, ah, Persita pasti di atas. Tapi kan itu kan belum tentu, gitu loh. Saya sendiri sudah menjaga tren itu, ternyata itu tidak bisa diteruskan. Akhirnya apa? Akhirnya kami tim pelatih berusaha konsistensi pemain, yang terpenting pemain bisa konsisten, ya, di putaran pertama. Karena memang fit performanya ini kami mudah-mudahan bisa pas dengan apa yang kita rencanakan nanti di 4 besar atau di 8 besar nanti. Tentunya saya melihat sisi psikologis pemain, ya. Memang pemain kita ini, saya juga belum, waktu itu belum kenal betul, ya, mendalam. Karena kan saya waktu itu banyak di Liga 1. Makanya setelah saya lebih dekat, lebih kenal, dan mengerti, mengenal karakternya masing-masing, akhirnya saya bisa membangkitkan lagi istilahnya semangat dia. Karena dengan keterpurukan itu, apa sih yang mesti harus kita lakukan? Satu, yang lebih dominan itu sisi psikologis, ya, psikologis pemain. Itu yang pertama saya bangkitkan. Terus yang lain mungkin kerjasama, ya, chemistry. Dan itu udah kami lakukan, tim pelatih berbicara dengan pemain satu persatu. Ya, banyak, ya, karena saya merasakan itu. Mungkin ya ini mengenai di pertandingan kedua, ya, di Cilacap, yang notabene kita sudah memasukkan bola tapi dianulir, ya itulah sepak bola kita, ya. Tapi kita berusaha terus meyakinkan pemain bahwa ini kita awal. Ini kejadian-kejadian gini tuh akan terus berlanjut, gitu. Makanya sisi psikologis pemain yang harus kita benahi. Dan tentu yang kedua, waktu di bubble, ya, bubble United, di mana
ya maaf aja, lapangan waktu itu memang pasirnya itu sangat sangat dominan gitu ya. Istilahnya kita bermain di lapangan pasir. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh pemain. Ya, jadi di babak pertama untungnya kita sudah unggul ya 1-0. Tapi beberapa pemain berbicara kepada saya, coach, kita udah nggak kuat lari. Nah, ini akhirnya kami berembuk tim pelatih bagaimana nih untuk menyikapi ini supaya kita bisa mempertahankan kemenangan. Akhirnya di situ kita udah taktikal bertahan saja, ya, sampai selesai dan kita unggul. Nah, itu diperlukan memang tim pelatih solid di situ ya, bagaimana melihat situasi yang berkembang. Sebetulnya sih saya itu ya merupakan hal yang biasa ya dari supporter, karena supporter mungkin kecintaannya terhadap tim ini. Tapi yang jelas yang terpenting, saya kerja sesuai dengan tupoksi saya, sesuai dengan kemampuan saya. Jadi gimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi 100% saya kerja untuk, bahkan mungkin lebih 1000% bekerja untuk Persita ini. Saya sih berharap dari semua pemain ini bisa ya, bisa maju semua ya. Tapi memang ada beberapa pemain khusus yang harus kita push, yaitu tugasnya seorang pelatih, tugasnya tim pelatih. Pemain punya potensial, pemain punya bakat, punya keahlian, tapi confidence, kepercayaan dirinya yang kurang, itu yang mesti harus kita benahi. Ada beberapa pemain, nah itulah tugas kita. Jadi saya tidak akan menyebutkan nama satu persatu, karena ini juga untuk menjaga keutuhan tim. Strategi pastinya nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, kami tidak akan, tentu tidak akan menjabarkan di media, ya, di ruang ini, ya, di ruang media, karena ini adalah ranah kami, rahasia kami. Tapi memang menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang itu pasti harus ada. Kita percaya kepada pemain yang ada. Terus kedua, saling respek antara manajemen, pelatih, pemain, bahkan nanti mungkin dengan supporter, karena supporter juga adalah bagian dari kekuatan kita, ya, pemain ke-12 kami. Jadi di dalam tim ini, sifat respek ini harus kita jaga, ya, antar pemain. Tidak ada senior, tidak ada junior, semua sama. Ya, tapi tetap pemain terhadap pelatih memang ada batasan. Ya. Jadi apapun yang dilakukan seorang pelatih, visi misi itu hanya satu, ya, visi misi dari klub. Ya, jadi kita tidak boleh membawa visi misi sendiri-sendiri. Ya. Yaitu visi misinya itu mungkin misinya membawa tim ini lebih berprestasi. Ya. Misinya untuk menembus ke liga. Tim yang lolos ke 8 besar adalah semua adalah tim yang terkuat. Ya, jadi kami dari Persita tetap tidak ada yang menganggap dari 8 tim itu yang paling rendah lah, ya, paling jelek. Tapi semua tim ini adalah tim yang terbaik menurut kami. Jadi kami tidak akan menganggap remeh mereka, ya, kami respect terhadap mereka sudah lolos ke 8 besar. Tapi di sepak bola itu nanti kita lihat siapa yang siap di situ, dia yang akan memenangkan pertandingan. Pastinya Martapura waktu liga sebelumnya saya sudah pernah lihat, ya, karakteristik Martapura. Determinasi tinggi dan dia juga main pos, ya. Kami tahu seorang pelatih Frank Sinatra, ya, dia juga akrab dengan saya. Jadi
kami sudah mengetahui itu, tapi akan lebih bagus lagi nanti kami akan mendalami siapa-siapa aja yang nanti ada berada di dalam tim itu. Persiapan khusus ya tentu ada ya, meningkatkan daya fisik pemain ya, kemistrinya pemain, terus secara spiritual ya, kami sudah sering melakukan sholat berjemaah bersama-sama sebelum pertandingan. Bukan kita terus mau memenangkan, minta menang pertandingan kita, sholat tidak, kita untuk kebersamaan tentu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan selama persiapan lawan besar. Itu kita akan nanti akan kita lakukan. Sepak bola ini entertainment. Ya, sepak bola ini harus dinikmati. Menang kalah memang itulah dunia di sepak bola. Tapi saya berharap dengan supporter tetap terus support ya, apapun yang terjadi. Tidak anarkis ya, saling respect dengan antar anggota sendiri, antar supporter sendiri, dan tentu supporter tamu.